dah sampai dah dekat Sentul, Warung Pak Mit. Jom kita tengok apa aku makan pagi ni. Jauh. Yeah, okey eh. Aku masal tau, kau punya masal tau. Aku macam mati lah buyu tu. Brother-brother. Lupa lah. Bayang kau lah. Yang ni kawan baru ni, geng TikTok ni. Okay, jom. Ni special. Ni ada paru, ada sotong. Tapi dia... Oh, special dia campur semua lah tu. Dia punya plating macam ni lah. Alhamdulillah, bang. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey bro, saya nak lontong special satu. Lontong special. Apa ada dalam special tu, bang? Ya, dalam special, okey, saya tunjuk aja lagi kat luar ni. Okay. Ini kira special lah, Sabtu Ahad untuk customer kita. Okey. Okay. Nih, bang, abang tengok special ni ada daging, ada sotong dan ada paru, bang. Maksudnya dia campur semua sekali? Ha, campur semua sekali. So, kalau kita bungkus, kita akan buat asing. Okey. Kami nak makan sini. Okey. Saya baik, nak bang. Lontong special satu. Siap bang. Nasi lemak sotong satu. Nasi lemak sotong. Terbaik bang. Air order mana bang? Air nanti okay, ada waiter nanti datang akan ambil order dengan kira sekali bang. Okey. Kita senang. Kita boleh bayar pakai senangkan. Boleh bayar pakai scan kan? Boleh. Okey. Boleh. Baik. Baik bang. Baik. Okay. Pagi ni aku ada dekat sini bersama dua orang kawan. Seorang nama dia Darus Lantak. Tunjuk muka sikit. Seorang lagi Abu Yo TikTok. Yeah. My bro. Kamera tak boleh adjust dah ni. Ini orang dia malu-malu sikit. Ini korang tak nampak dia dekat TikTok, tak nampak muka dekat sini je nampak muka. Betul. Okay. Ini orang kata apa? Baru pertama kali dia muka. Yeah. Okay. So, kita sekarang ni berada dekat Nelis dekat Sentul. Tapi aku baru tahu dia Nelis sebab dekat luar tu yang Darus bagi tahu aku nama tempat ni Warung Pak Mit. Bila sampai signboard dia ada tulis Warung Pak Mit by Naili. So tempat ni masa 10-15 tahun dulu aku dah pernah datang masa muda-muda sikit. Tak sampai 15 tahun kot, I think dalam 10 tahun yang lepas. Dia dulu dia the only place yang dekat dalam KL ni lebih kurang tempat macam makan dalam hutan-hutan punya style. Tapi kali ini lepas beberapa tahun yang aku tak pernah datang, aku datang sini, dia dah dalam, dia dah buat macam outdoor tapi dia ada bumbung. Lebih cantik, lebih lawa dan nampak lebih bersih dan selesa. Okey, nak bagi tunjuk korang ni dah lontong dia. Okey, ya. So, lontong ni dia standard harga macam KL lah. Tak boleh makan dengan lontong-lontong yang sebelum ni aku makan dekat kawasan terpencil sikit, jadi dia agak murah. Lontong ni dalam ni yang aku nampak dia ada sotong. Dia ada daging rendang. Si, korang boleh tengok daging rendang dia. Dia ada telur, tahu goreng. Yang kita ada hari ni ialah lontong special. Harga dia RM12. So, rasa macam mahal tapi dalam lontong dia ada semua segala-segala lauk lah. Okay. So, aku nak mulakan upacara, aku nak test kuah lontong dia. Tengok sama tak macam sebelum ni. So far ranking favourite aku ialah lontong omboh. Korang boleh tengok video yang sebelum ni eh. So bagi aku yang tu sedap, jadi aku nak test yang ni tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali aku rasa kuah dia agak pedas sikit. Berbeza dengan lontong yang sebelum ni aku makan. Tapi disebabkan dia ada bubur campuran daging rendang, kuah dia ada rasa kuat jugalah rendang tu. Okay. So kita cuba dengan suapan pertama kita. Bismillah. Rasa tu kejap. Baik juga ni. Okey, suapan kedua aku bubur ni. Aku bubur dengan paru eh. Kita test power tengok. Aku nak kata pun tak reti sangat. Macam tak berapa best. Tapi bagi aku lontong dia ni nothing so much special. Rasa pun rasa macam kebanyakan lontong yang ada. Cuma kelainan dia kita tengok hari ni cuma
harga dia agak tinggi sikit sebab dia ada banyak lauk dalam ni. Tapi bagi aku rasa dia sebab aku expect harga dia RM12 compare dengan lontong-lontong lain yang aku makan RM6-7. Aku expect harga, dia punya rasa ada special sikit, tapi kali ni bagi aku rasa dia macam so-so je, nothing much special lah. Bukan tak sedap eh. Rasa dia cukup sifat tapi dia tak ada yang wow. Okay, bagi aku yang video aku sebelum ni, lontong ombo tu wow, ayam goreng dia pun sedap dalam tu. Tapi yang ni okey-okey je lah. Rasa aku kalau dibandingkan yang ni dengan yang sebelum tu, lontong ombo, aku prefer lontong ombo. Tapi walau macam mana pun, kalau peminat-peminat lontong yang berada dekat KL tu, kalau yang belum pernah try datang sini, kena try datang sini and tengok sama ada you all sependapat dengan aku ke tidak. Yang best ni dekat sini, aku rasa dia punya portion tu agak banyak. Aku dah makan beberapa suap tapi aku tengok still banyak lagi. Yang bestnya juga, walaupun dia dekat tengah-tengah bandar KL ni, dia tetap pakai lontong yang lontong original lah. Setengah-setengah yang aku makan tu, kalau korang tengok ada yang pakai nasi impit, tapi ni dia pakai lontong juga. So kita kena bagi kredit jugalah sebab ada originality kat sini. So okay guys, aku nak makan ni bagi habis. Cuba kau bagi honest review macam mana makan sini. Aku, bagi aku sukalah dia punya lontong ni, walaupun dia punya lontong ni Najib cakap biasa sebab aku selalu beli. Jadi bagi aku, aku selalu tapau je sebenarnya. Aku suka dia punya presentation dalam tapau tu. Jadi dia guna packaging yang proper. Lepas tu, macam aku nak makan lontong, aku dapatlah rasa lontong. Tapi nak kata sedap sangat, aku ada tempat lagi sedap lah daripada ni. Jadi aku punya review untuk dia punya, aku punya pendapat lah tentang lontong ni, boleh lah. Boleh lah. Sedap. So-so lah. Tapi aku sukalah, suka. Abu? Okay. Okay, saya sedap lah. So, sedap lah? Sedap dah, boleh makan lah. Takde lah. Boleh makan. Boleh makan. Sebab dia pun guna lontong yang daun pisang tu kan. Macam asli jugalah. So guys, yang tu cerita dia. Pandangan aku dan pandangan dua orang kawan. So kita nak yang mana peminat-peminat lontong datang sendiri cuba and bagi tahu. Okay? So okeylah. Itu aja video aku untuk hari ni. Kita dah habis, kita pun nak gerak. Rumah aku jauh, rumah dia orang dekat je. Macam aku cakap tadi, this is my own honest opinion. Yang mana dah datang makan ataupun yang mana tak setuju, boleh komen. Tak semestinya tak, aku tak kena tekak aku, tak mungkin tak kena tekak korang, tekak lain-lain. So thank you everyone yang mana dah tengok channel ni daripada start sampai habis. Hopefully dapat beri manfaat untuk you all. Kita jumpa lagi in the next video. Thank you, bye-bye.